Hari ini saya bersama para kepala dinas dan ketua tim gerak PKK dan para kepala sekolah di Jakarta Timur mendeklarasikan sekolah ramah anak. Ini salah satu komitmen kami, bukan hanya mengejar lomba, tapi komitmen kami bagaimana kita memberikan hak-hak atas anak yang ada di sekolah-sekolah sesuai dengan aturan yang ada. Tentunya setelah deklarasi ini, pertama nanti para dinas sudah bikin saya membuat satgas pengawasan. Habis deklarasi, jalankan ya programnya di sekolah-sekolah, meskipun di tengah pandemi COVID-19. Tentunya anak harus dinas dengan hati ya, gak ada kekerasan lagi, gak ada diskriminasi lagi, pemenuhan haknya apa aja kita harus lakukan, supaya kita deklarasi hari ini betul-betul aplikatif di lapangan berjalan dengan baik. Nanti ada pengawasan dari kepala dinas, melalui saja satgasnya, kira-kira sejauh mana pelaksanaan deklarasi pada hari ini ke depan. Lebih. Di 9 pilar, nanti kita akan evaluasi ke depannya seperti apa. Kita harapkan seluruh sekolah ramah anak. Artinya kita pengawasan tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa ini bukan sekedar karena mau meningkatkan kategori yang sudah dicapai oleh Jakarta Timur, tapi sesungguhnya proses pembelajaran selayaknya berfokus pada anak pada kondisi ini. Jadi pencanangan deklarasi sekolah ramah anak itu memang sudah seharusnya sudah sangat sesuai dengan pembelajaran. Makanya tadi ada pengawasan dan kita bukan sekedar pengawasan, tapi bagaimana kita memastikan itu sebagai layanan pendidikan yang berfokus pada anak. Sebenarnya ya pasti dia usulnya gabungan. Jakarta ini kota kolaborasi, jadi kita akan berkolaborasi karena persoalan pendidikan, persoalan yang lain tidak bisa diselesaikan oleh satu atau tapi di sini. Pasti. Tapi ada makin banyak sekolah ramah anak tadi yang betul-betul memang melayani pendidikan yang fokus kepada anak. Harapannya itu insya Allah kebutuhan pelayanan dasar masyarakat bisa melayani dengan baik. Iya, saya sangat mendukung. Saya selaku Bunda PAUD Kota Administrasi Jakarta Timur secara berjenjang dari Universitas Hati, alhamdulillah pimpinan menyarankan kita itu sama sepakat untuk hal-hal yang terbaik buat anak. Karena apalagi semenjak saya dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Jakarta Timur pada saat itu, rencananya kita akan melakukan evaluasi per 3 bulan sekali terhadap seluruh sekolah dan stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, orang tua maupun orang tua dan anak-anak juga tadi. Kita akan melakukan evaluasi supaya tidak terhindar dengan hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang disampaikan tadi ya. Jadi sekolah itu ramah anak, kita selalu kangen dengan sekolah gitu. Jadi tidak ada lagi tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan. Jadi itu kesepakatan saya bersama studi pendidikan diarahkan oleh Pak Wali Kota Jakarta Timur, kemudian dengan Kasudin wilayah 1, pendidikan wilayah 1 dan wilayah 2 dan yang terkait, bahwa kita sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap sekolah maupun lingkungannya dan semua yang ada di dalamnya terhadap anak, karena anak adalah di atas segala-galanya. Harapan kita ke depan untuk bangsa ini hanya tanpa anak. Misalnya sekali lagi, anak itu adalah harapan kita dan kedepannya negara ini akan lebih baik kalau dibimbing oleh anak-anak tadi yang lebih luar biasa.